sampai lapar benar. Nanti sakit nanti. Ya kalau sakit bawa aja ke rumah sakit, Bu. Kok gitu? Ya kenapa diajak susah? Susah cuma buat orang lemah. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Mikirnya lah kabur ya? Ya elah kabur, kenapa ya aja. Udah tahu belum Bu, kalau dia itu habis putus sama pacarnya? Sudah tahu saya. Ayo duduk. Ibu siapin minum dulu ya. Oke Bu. Pada mau ngapain sih kesini? Ini si Doni katanya mau kenalin aku sama cowok. Buat aku? Mau gak lu? Hah? Dia ngajakin aku makan. Mau ngajakin makan apa mau ngajakin kenalan cowok? Ya elah dia nyolot begitu, santai dong. Jadi gini, waktu SMA itu gue punya teman. Nah, abis SMA dia cabut ke Aussie. Sekarang nih baru pulang, ada 2-3 minggu lah. Usaha yang gue kerjain sekarang, itu usaha dia sebenarnya tuh. Kerjaannya apa? Kerjaannya arsitek tuh. Terus? Terus gimana sih lu ya? Terus dia masih jomblo. Ya kalau gitu lu kenalan aja sama Kak Mika. Tadinya niat gue juga begitu. Terus lu ngapain kesini? Kita kan udah lama gak ketemu, bincang-bincang dong. Bincang-bincang muka lu benjol. Ah, gigi lu benjol. Eh, mau kemana lu? Mau makan ke dalam. Kemari sini, gue traktir. Kagak. Oh. Dia emang masih suka marah-marah semenjak si Richard ketahuan selingkuh. Richard aja yang tolol. Kurang baik apa coba nih, Ken? Tuh, lihat kan? Baik, setia. Eh, Don, cowok yang kamu mau kenalin ke aku itu orangnya baik gak? Dari kapan gue punya teman gak baik? Ah, baik dong. Nomor telepon lu juga udah gue kasih ke dia. Ganteng gak? Aduh, sejak kapan lu punya persyaratan cowok itu harus ganteng? Bukannya cukup baik, setia? Ya, kalau misalkan baik, tapi kalau mau kayak lu sih, gue ogah deh. Lu lihat baik-baik. 3 menit aja lu tatap muka gue, pasti ganteng. Mendingan kamu tuh ngaca dulu. Nah, kamu baru tahu kenapa sampai sekarang kamu masih jomblo. Udah, kamu masuk dulu ke dalam. Ken. Ken. Siapa nih? Halo. Halo juga. Siapa nih? Saya. Iya, saya siapa? Nyari siapa? Nyari kamu. Buat apa nih? Ya, enaknya buat apa dong? Oh, jadiin sambal aja enak. Jangan galak-galak dong. Aku ini Prama, temennya Doni. Prama? Iya, aku dapat nomor kamu dari Doni. Terus, mau ngapain? Tentu saja mau kenalan. Iya, udah kenalan, mau ngapain lagi? Enaknya ngapain? Makan-makan. Boleh, sekalian ketemuan ya. Semangat banget sih. Iya, soalnya Doni udah cerita banyak tentang kamu. Berapa lembar? Ya, cukup bikin penasaran untuk ketemu. Oke, gimana? Besok jadi kan? Bisa ketemuan kan? Bisa. Sip, kita ketemu di pantai aja. Oke nggak? Ya, jadi laki modal dikit dong. Masa ngajakin cewek ketemu di pantai? Ya ampun. Nggak setahun aja di tengah laut. Ya deh. Gini aja, aku undang kamu ke kafe. Gimana? Kayak kawinan aja pakai undangan. Ketawamu lu, tahu kan jawaban? Ya maaf. Abisnya kamu lucu banget sih, beneran. Ya udah deh, besok hubungin aku lagi ya, aku lagi sibuk nih. Lagi sibuk? Sibuk ngapain? Baca komik. Halo? Baca komik?
ngapain ke kampus memangnya? Oh, udah enggak, Bu. Dia kan udah tinggal ambil ijazah. Kemana dia? Mungkin ke toko buku. Masih patah hati dia? Udah enggak kok, Bu. Sejak kapan selamat malam berubah jadi waduh? Apa kabar, Tante? Kemana saja kamu, Don? Biasa, Tante. Nyari beras. Beras itu nggak usah dicari. Kalau dia perlu, pasti datang sendiri. Kayak fakir miskin, dong. Minta beras, dong. Don, pacar kamu itu mana? Setiap datang ke sini, kamu sendirian. Aduh, Tante, Tante. Kalau urusan percintaan atau pacar, saya itu kurang beruntung. Doni, cewek itu bukan lotre, harus kamu cari sendiri. Waduh, baru pulang lo. Tahu begitu gue jemput tadi. Aku bukan cewek manja. Bagus tuh, gue suka kayak lo. Anak mandiri. Mandiri itu nama bang. Kamu udah makan belum? Kalau belum, udah aku siapin tuh di meja. Iya nih kak. Aku lapar. Kamu baik aja nih kan? Ya baik Bu. Kalau nggak baik kenapa? Mau diadu? Ya udah, gue temenin makan deh. Gak usah. Ganggu tuh nggak bikin mood hilang. Alah, bisa aja lo. Kamu noleh ke belakang, dong? Hah? Noleh ke belakang? Menunggu ya? Kenapa sih? Kok beda ya? Beda apanya? Enggak, kadang semuanya emang beda. Ya, itu semua emang tergantung gimana cara mandangnya. Iya juga ya. Oh ya, kamu baru pulang dari Australia? Ya, udah lama. Kalau gitu kenapa nggak dari dulu aja? Minta dikenalin sama Doni. Bener juga, nggak pernah kepikiran sih. Oh ya, toko yang dikelola Doni itu punya kamu? Ya, aku minta Doni yang mengelolanya. Kamu suka main ke sana? Suka, tapi kok anehnya kita nggak pernah ketemu ya? Mungkin karena aku masih di Australia. Oh iya, kok aku bego banget ya? Aku lihat kamu suka baca komik ya? Kayaknya semua orang emang suka baca komik deh. Ah, masa sih? Aku enggak. Oh, kalau gitu kamu belum jadi orang. Udah jangan ketawa terus, ntar gigi kamu kering. Oke, oke. Kamu udah pesan makanan belum? Hmm? Mau pesan apa? Emang kamu pelayan di sini? Udah tahu semua menu makanan? Iya. Cabang lagi nih? Hah, gak cabang? Gak usah lah. Udah ada 3 di kota ini, ngapain lagi? Lagian mulai bulan depan aku mulai aktif di kantor kok. Ya elah. Jauh-jauh kuliah di Australia, ujung-ujungnya kerja di kampung sendiri. Indonesia lagi, Indonesia lagi. Ya mau gimana? Negeri sendiri. Ngomong-ngomong, kok beda ya sama yang di foto lokasi? Kan gua udah bilang, cewek itu di foto kadang-kadang nipu. Begitu lihat aslinya, cadas! Bener juga lo. Gua sendiri baru membuktiin. Beda banget sama di foto dia. Asik banget cewek.
Cocok dong buat lo. Ya, kira-kira begitulah. Kamu kenapa kok seneng banget sih? Ya iyalah, ya seneng aja. Kenapa sih? Ya seneng aja gitu deh. kamu mau pulang nggak? Soalnya aku nggak bisa nemenin ibu ke pasar. Kamika, aku tuh paling males. Kamika aja deh yang nungguin di rumah. Emangnya kamu mau kemana sih? Kak, ibu tuh kalau udah belanja, lama. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang kamu mulai dong cari kerjaan. Itu lebih males lagi. Kamika udah ketemu temennya Doni belum? Belum. Kapan rencananya mau ketemu? Belum tahu juga. Kalau orangnya jelek gimana? Jelek apanya nih? Mukanya. Oh, yang penting kan hatinya enggak. Oh, kalau orangnya cakep? Itu baru yang ideal, ya enggak? Oh, gitu ya. kamu kenapa sih seneng banget itu kelihatannya? Padahal kan kamu baru putus deh. Ya iyalah, masa lalu itu sampah, buang aja. Rica tuh brengsek, keong racun. Kamika, aku lapar nih. Yaudah, kita sana yuk. Yuk. Aduh. Lu ngomong apa aja? Ya kan udah gue bilang, gue mesti ngulang berapa kali sih? Mika itu gue mau jodohin sama Prama, tau gak lo? Jadi jangan lu suruh-suruh gue deketin Mika. Don, cuma lo doang yang ngerti Kak Mika. Kita itu berteman, tau gak lo? Ah, teman kan bisa jadi mesra. Aduh. Sekarang-sekarang ini gue juga lagi deketin cewek. Kasian tau gak Kak Mika, udah lama ngejomblo, udah lama gak punya cowok. Gue kasih tau sama lu ya. Kan gue udah bilang, gue mau jodohin Mika sama Prama. Don, kalau misalnya Kak Mika atau Pramanya yang gak mau gimana? Emang lu udah bilang begitu? Ya, belum. Nah, ya kan? Mendingan lu gak usah ngebacot lagi deh. Mending kita ganti topik aja. Apaan kek? Bacot apaan kek? Hai. Halo? Hai. Mau ikut aku nggak? Mau. Ya udah aku jemput kamu ya. Kamu di mana? Kamu di mana? Biar aku aja yang ke situ. Oh ya udah. Tunggu ya, aku situ. Bye. Mau ke mana lu? Kamu nyabut teman-teman gue. Temen siapa? Ada aja. Udah ya. Bye. Yang bayar siapa nih? Lu tolongin aja dulu. Astagfirullahaladzimillah. Kenapa gue punya teman perempuan kayak begini? Nah, di mana-mana perempuan gila. Kamu cari Niken pekerjaan, cari informasi dulu. Bu, kalau Niken itu dipaksain buat kerja, ya ada nanti dia terbeban sama pekerjaannya. Iya, daripada dia keluyuran nggak jelas. Keluyurannya kan paling ke toko buku, nggak kemana-mana. Buku cuma baca komik. Apa gunanya komik? Jangan salah, Bu. Hobi itu bisa jadi uang, bisa jadi pekerjaan. Kamu nggak takut apa? Takut apa? Aku ajak kamu pergi keluar kota. Emang kamu mau nakitin aku apa? Kita kan baru kenal. Tapi aku lihat kamu orangnya bisa dipercaya kok. Masa sih? Kita mau kemana nih? Aku mau mencari tukang batu dan tukang kayu. Mau bikin rumah? Enggak juga. Aku dan teman aku dari Australia mau bikin kantor arsitek. Dan kita akan butuh tukang yang nanti bisa dipakai. Loh, emangnya di kota nggak ada tukang? Ada. Tapi tukang dari kampung itu lebih rajin dan lebih teliti. Lebih murah juga ya. Aku bayar profesional kok ke mereka. Tetap aja lebih murah. Kapitalis juga. Iya, namanya juga bisnis. Tapi jangan kayak company dong.
Udah waktunya kita menghargai tenaga ahli kita. Kapan negara ini mau maju kalau misalnya diri kita sendiri bikin semuanya jadi mental kuli? Wow, kau mikirin negara juga ya? Aku mau banyaknya baca komik. Waktu ketemu kamu di sekolah, nggak bilang dia mau pergi kemana? Bilang sih, Bu, mau ke toko buku, tapi nggak biasanya handphonenya nggak aktif. Sama Doni mungkin? Nggak, Bu. Doni tuh barusan telepon mau ke sini. Ya sudah, ditunggu saja. Lagi waras kamu, Don. Kasih salam segala. Ini Tante, saya bawain buah. Saya ngucapin salam itu, Tante, karena kecintaan saya terhadap keluarga ini, Tante. Jadi saya selalu mendoakan. Kayak mau pergi segala, Don. Don, ini kan belum pulang. Biarin aja, ntar juga pulang. Tapi nggak biasa-biasanya di kayak gini, handphonenya mati. Robet kali. Tante itu juga heran. Lebih khawatir Mika daripada Tante. Karena Tante itu lebih khawatir sendok garpu hilang. Timbang anaknya. Don, tadi pagi ketemu nih kan? Ketemu. Tante masuk dulu ya, Don. Kamu temenin Mika nungguin nih kan? Iya, Tante. Semoga mimpi indah. Mimpi indah Tante itu sudah berlalu, Don. Don, gimana nih? Niken tuh nggak biasa ya kayak gini. Kalau mau pulang malam, dia pasti kasih tahu aku. Ya udah santai aja, nggak usah pikirin. Ntar juga pulang. Ya Prama gimana tuh Prama? Aduh, udah deh, nggak usah ngomongin kayak gituan dulu. Aku sekarang lagi mikirin Niken. Terus aku juga lagi sibuk bikin program buat anak-anak. Program belajar. Gitu. Ya. Tahu kenapa nih mobilnya tiba-tiba kayak gini. Ntar ya, aku cek dulu ya. Ya, seru baru. Kok bisa rusak begini sih? Aduh, maaf ya. Sepertinya kita harus bermalam di sini. Aku nggak tahu mobilnya kenapa tiba-tiba. Maksud kamu bermalam di sini itu kita tidur di mobil? Iya. Aduh, kamu telepon mekanik kek? Telepon bengkel? Ya aku sih mau, tapi handphone aku lobet. Pakai handphone kamu dong? Nggak bisa, handphone aku juga udah lobet dari tadi. Orang tua kamu pasti khawatir nyariin kamu. Ya nggak apa-apa kali. Lagian ibu aku juga lebih sedih kehilangan sendok daripada aku. Masa sih sampai segitu orang tua kamu, ah? Ya gitu deh. Tapi kita tuh kenapa nggak nebeng sama mobil yang lewat aja sih? Ya tapi masa mobilnya ditinggal di sini sih? Gitu aku tidur dulu ya. Kamu jaga di sini. Aku jaga di luar. Ya iyalah. Masa kita berduaan? Tahu apa kata orang? Oh. Ya udah deh. Ingat,
Jangan macem-macem. Janji. Don, ini kan belum pulang. Pulang? Jam berapa nih? Jam 2 pagi. Besok pagi kali dia pulang tuh. Tapi aku khawatir. Udah, bawa tidur aja. Besok dia pulang tuh. Don, masalahnya tuh Niken nggak kayak biasanya kayak gini. Biasanya dia ngasih kabar. Mungkin dia lupa kali tuh. Kalau nggak handphonenya baterai habis. Bantuin cariin dong. Malam-malam begini. Waduh, jangan deh. Kuntilanak ada tuh. Ya udah, besok pagi-pagi datang ke rumah ya. Udah. Katanya banyak kerjaan. Kenapa sekarang malah ngelamun, hah? Apa termasuk juga tuh? Aku masih boleh ngelamun dong. Mikirin apaan sih? Katanya mau ngenalin teman kamu sama aku. Oh iya. Tadinya mau kesini, tapi dia lagi banyak kerjaan. Santai, besok masih ada hari. Niken mana Niken? Niken? Hah? Niken? Niken. Nantang, mau kemana lu? Ya gaul dong. Waduh, laganya bukan main. Mau ketemu siapa, Dek? Ada, deh. Udah punya pacar lagi lu? Emang itu penting buat lu? Ya gak penting sih buat gue, tapi itu penting buat lu. Ya udah. Jangan nginep lagi ya. Udah pamit kan sama ibu? Udah dong, Kak. Yaudah deh, deh. Yaudah. Deh. Hati-hati ya. Lupa, Don. Lo kesini mendingan aja kami ke makan malam. Aduh. Ya udahlah, daripada lo juga kesini nggak ada alasannya kan? Kamu ngomongin apaan sih, Dek? Udah, mendingan lo jelasin tuh sama Kamika. Dek, Kak. Apaan sih? Nggak ada apa-apaan. Lo tahu dong adek lo gimana. Lari. Sorry ya, aku telat. Gak apa-apa, aku juga baru nunggu 15 menit kok. Payah banget. Tukang ojeknya, padahal udah aku calling, tapi dia datangnya telat. Kamu minum gak? Boleh. Kamu minum apa? Jus yang dingin, jus alpukat ya. Satu aja. Ya, thank you. Ngomong-ngomong, kamu punya adik ya? Hah? Adik? Iya. Kata Doni, kamu udah bersaudara. Oh, iya. Kamu mau kenalan? Boleh. Aku ke rumah kamu ya. Boleh. Besok. Oh, besok aku nggak bisa. Ya udah kalau gitu lu saja deh. Ntar deh aku lihat jadwal aku dulu. Kenapa tiba-tiba jadi sibuk? Oh iya dong, kalau orang mau dikira sibuk ya harus tau sibuk. Kalau nggak sibuk ya udah sibuk-sibukin aja lah. Oh iya, kapan keluar kota lagi? Iya. Makasih. Iya, selamat minum. Iya. Kapan keluar kota lagi? Kenapa tiba-tiba kamu jadi tertarik ngajak aku keluar kota lagi? Ya, soalnya aku seneng aja perjalanan menuju luar kota. Memangnya ada apa dengan perjalanan keluar kota?
Soalnya buat aku itu, perjalanan keluar kota itu sama aja ngajarin kita banyak hal hidup ini. Contohnya, di perjalanan itu kita nggak akan hanya lurus-lurus aja. Pasti kita akan belok, berhenti, istirahat karena capek. Sangat bagus. Ternyata filosofi hidup kamu sangat menarik. Ya, anggap aja nih hal biasa. Sebenarnya aku juga nggak tahu apa itu filosofi. Tapi, ya, aku suka perjalanan. Malam ini sepi ya? Bukannya setiap malam begini ya? Tapi ini beda, sepi banget. Perasaan kamu aja kali. Iya kali ya. Kok perasaan gue tiba-tiba jadi sepi gini sih? Nah, itu yang aneh. Itulah. Kenapa? Hah? Kenapa? Ini kopinya habis. Yang gue minum bubuk. Mau dibikinin lagi? Gak usah. Kalau kopi habis, itu tandanya gue harus pulang. Oh, ya udah. Lagian juga udah malam kok. Ya, ya udah. Gue pulang deh. Udah tidur ya? Iya. Aduh, gila. Kok gue jadi deg-degan gini sih? Aduh. Hey. Hah? Katanya mau pulang. Enggak kenapa-napa. Tadi gue ngelamun aja dikit. Ya udah, gue pulang ya. Iya. Tidur ya. Iya tidur. Iya tidur di motor ya. Oh, enggak dong. Gue dapet ya. Iya. Hati-hati ya. Ntar malam jadi dong ke rumah dia. Senika nggak bisa. Hah? Kapan dia bilang? Semalam. Di mana? Ya, waktu ketemuan sama dia. Eh, kok lu beruak? Gua aja sama Mika. Jam berapa? Kalau nggak salah itu jam 6 gitu deh, maghrib sampai jam 9-an. Lah gua jam segitu juga ketemuan sama dia. Waduh, nggak beres lu. Kemarin itu gua di rumah dia itu sampai jam 9 talking sama dia. Terus dia tidur. Dia nggak kayak adeknya, suka kelayaban. Berarti gua ketemu sama siapa dong? Nah, bangka itu. Wah, kayaknya kita harus ketemu dia nih. Ya, yeah? Oke? Okay? Apa sekarang aja nih? Ya, yeah, tapi Mikanya nggak bisa. Ya elah, lu Mika lagi sih. Ya kan? Gimana? Jadi nggak nih? Sekarang aja kita begini? Ya udah, jangan sekarang. Nanti siangan ya. Ya udah. Jogging lagi deh. Kepala gua pening nih. Kamu itu mau ngajakin aku kemana sih? Jalan aja, ngobrol, apa aja deh. Mau ngobrolin apa? Kamika nih apaan lagi? Masa apa-apa dipertanyakan? Udah deh, mumpung kita belum nikah, jadi kita masih free. Belum tentu nanti kita bisa kayak gini. Ngomongin apaan sih kamu? Eh, gimana kalau kita makan aja? Emangnya kamu punya uang? Nah, makanya yang udah punya penghasilan traktir dong. Oh, jadi kamu itu minta ditraktir, bilang dong langsung. Yaudah yuk. Aku traktir ya. Kak, kalau ada orang yang ngajakin Kamika nikah, kakak jawabnya apa? Siapa yang mau? Ya, seandainya aja lah. Ya, namanya juga baru kenal, Dek. Semua perlu proses. Kalau misalnya temennya Doni itu gimana?
ketemu aja belum, Dek? Ya, tapi kalau misalnya Kamika ketemu dia, terus dia langsung suka, Kamika mau kan? Aku itu belajar dari kegagalan, Dek. Di saat akunya siap buat nikah, tapi cowok itu malah ninggalin aku. Pasti ada yang salah, kan? Ah, itu mah dasar cowoknya aja pucut. Alasan lah belum siap. Soal siap mah, siapa yang siap? Makanya kamu itu juga harus belajar. Kenapa hubungan itu bisa langgeng? Kenapa suatu hubungan itu bisa putus juga? Tapi bukannya yang susah itu malah proses memilihnya ya? Ya emang iya, Dek. Terkadang orang itu ngelihat cowok ganteng, cewek cantik, mereka bisa langsung iya-iya aja. Padahal semuanya itu buat milih perlu proses. Terus kalau misalnya aku nikah duluan, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Apa salahnya? Emang sekarang kamu udah punya cowok baru ya? Siapa? Tante. Doni. Apa kabar, Tante? Baik. Mika udah pulang, Tante? Belum. Oh. Apa kabar, Tante? Baik. Loh, kenal Doni juga? Temen saya waktu SMA, Tante. Kata Niken temen Niken. Hah? Kapan Niken ngomongnya? Kemarin, waktu ketemu Mas ini di jalan. Waktu mau Niken? Ayo masuk. Masuk saja, duduk di dalam. Oke, Tante. Dek, pulang yuk. Udah sore nih. Kami kan duluan aja deh. Aku masih mau di sini. Kamu tuh kenapa sih kok jadi aneh kayak gini? Ya, anggap aja biasa. Kamu itu kalau ada masalah cerita-cerita dong. Beres. Ya udah, kalau gitu aku pulang ya. Iya, hati-hati ya, Kak. Pulangnya naik ojek aja lah biar cepet. Iya. Nah. Lu mulu lo, santai dong. 15 menit lagi kita tunggu, nggak muncul, cabut. Oke, 15 menit lagi ya. Tuh dia tuh orang itu. Kita nunggu dari tadi nih. Dia siapa ya? Lah, ini Prama. Bukannya lu udah ketemu? Aku bilang kan, belum kenal. Aduh, Pram, ini nih Mika. Mika? Iya. Waduh. Kayaknya ada yang salah nih. Waduh. Kalau dari foto sih, kamu lebih mirip. Kok foto aku bisa sama dia? Tunggu. Kalau kamu Mika, berarti dari kemarin aku ketemu sama siapa? Aduh, kenapa lu? Itu ada.
adik aku, Niken. Niken, adik kamu? Kok aku bisa nelfon sama dia sih? Mana coba lihat handphone lu, mana? Gue bener nelfon bener kok. Ini kan nomor kamu? Ini nomor telepon Niken. Lu salah ngasih nomor. Nggak mungkin gue salah. Kan gue udah kasih handphone gue ke lu. Lu yang lihat sendiri, gimana sih? Bener. Ini nomor yang lu kasih kemarin, lihat. Aduh, salah catet lu. Berani pulang. Bukannya aku nggak berani, Bu Made. Tapi aku udah bikin kesalahan. Semua orang bisa membuat kesalahan. Iya, tapi aku udah nyakitin hatinya kakak Mika. Mika itu mau mengerti kalau kamu mau memberikan alasan. Iya, tapi orangnya udah marah. Jadi kayaknya alasan udah nggak bisa. Jujur itu jauh lebih baik. Meski akan membuat sakit hati. Sekarang, pulanglah. Ibumu bisa cemas di rumah. Ah, ibu aku udah biasa cemas kok. Ayo. Ih, mana sih nih anak? Pamitnya kemana memangnya? Temennya. Sudahlah. Kalau dia pergi kamu cemas begini bisa repot. Lama-lama kamu bisa jantungan. Aku nggak cemasin dia kok, Bu. Terus kenapa kamu melamun? Lagi nahan marah. Kamu marah sama siapa? Sama Doni? Rama? Sama Niken, Bu. Apa yang Niken lakukan sama kamu? Masalah itu jangan disembunyikan. Masalah itu harus diselesaikan. Apalagi sama adik kamu. Pokoknya, Bu, kali ini aku harus marah sama Niken. Niken itu asik, Ben. Dia membuat hidup gua merasa lebih hidup lagi. Eh, jatah lu itu Mika, bukan Niken. Ya ampun. Denger ya. Yang salah ngasih nomor tuh lu, bukan gua. Gua nggak ada salah apa-apa lo. Itu kan nggak sengaja. Oke, Mika emang cantik. Boleh lah ya. Tapi gue kenal Niken lebih dulu. Dan gue suka sama Niken. Hah? Lu suka sama Niken? Ya. Niken itu menyenangkan. Dan lu emang benar. Soal perasaan itu emang butuh waktu. Karena itu masalah hati. Aduh. Hai. Lu coba dulu deketin Mika. Besok-besok lu coba samperin ke sono tempat dia ngajar ke TK-nya. Nggak bisa ditelepon nih. Mika. Ya bukan lah, Niken. Telepon Mika dong. Ngapain gua telepon? Gua juga baru ketemu kan tadi. Nah, lu udah ketemu sama dia. Masa lu nggak punya rasa sama dia? Denger ya, gini. Kalau lu udah kenal sama satu cewek, dan terus cewek itu membuat lu nyaman, udah, lu pasti akan lupa sama semua cewek manapun. Dilupain. Ah, gembel. Ih, gua ngomong serius. Lu tuh gak paham sama sekali soal cewek. Makanya lu gak pernah laku. Gua bukan dagangan. Dan gua memang gak ngerti perasaan perempuan seperti apa. Yang lebih kacau lagi, lu lebih sok tahu. Gua tiba-tiba merasa cemas ya soal Niken. Lu fokus dong sama Mika. Niken itu baik. Mika lebih baik. Tetap Niken lah. Bu. Ya? Niken nginep di sini, Bu. Iya, dia nginep di sini.
Baru saja dia tidur subuh pagi. Saya suruh pulang, dia tidak mau. Sekarang Niken di mana? Tuh dia anaknya di pantai. Kelihatannya kalian habis bertengkar ya? Sama adik sendiri enggak boleh begitu. Emang, Bu, tapi cuma masalah kecil kok. Walaupun gitu, dia tetap adik aku yang paling aku sayang. Oke, cari ke sana dulu. Aku sana dulu ya. Itu kalau nggak mau pulang, kasih kabar dong ke ibu. Maafin aku, Kak. Belajar dewasa. Orang dewasa itu berani untuk menjalani masalah, bukan malah kabur. Aku emang pengecut. Ya harus berani dong. Walaupun orang menilai kamu kecil, tapi yang tahu kamu, ya diri kamu sendiri. Aku tahu. Kamika marah kan sama aku? Kalau mau dianggap sepele, ini memang masalah sepele. Kalau mau dianggap ini nyakitin hati, ya tergantung seberapa penting cowok itu. Aku gak masalah kok. Kamu kenal duluan sama Prama. Tapi Kamika ngerasa aku hianatin kan? Aku sama Prama itu belum kenal. Lagian, kalau aku dulu ada hubungan, baru itu bermasalah. Sekarang gue belum bisa juga ngubungin Niken. Santai aja, gak usah panik. Niken itu gede, bisa jaga diri. Ya gak bisa kayak gini dong. Mika udah hubungin lo belum? Hah? Soal apaan? Soal Niken. Niken udah pulang apa belum? Aduh, Mika bro, Mika. Mendingan Mika aja deh, lu datangin sekarang. Lu tuh kenapa sih? Gue ngomong serius nih. Loh. Yaudah gue pergi dulu deh. Woi. Gak percaya. Nikennya ada? Nikennya baru pergi. Ada perlu ya? Kira-kira Niken tuh kemana ya, Bu ya? Aduh, Ibu nggak tahu. Mika yang tahu, Nak. Mika? Mikanya ada? Mikanya lagi ngajar. Nyusul aja. Kalau Ibu boleh tahu, ada perlu apa ya, Nak? Begini, Bu. Sepertinya Niken tidak pulang ada hubungannya dengan saya. Ada kesalahpahaman. Nak Prama sama Niken berteman kan? Kita hanya berteman kok, Bu. Ya, berteman yang baik. Niken itu memang kadang-kadang belum dewasa. Jadi dijagain ya. Baik, Bu. Saya pasti akan menjaga Niken. Boleh saya minta alamat sekolahnya Mika ngajar, Bu? Nggak jauh, Nak. Ini jalan lurus, nanti ada perempatan belok kiri. Nah, di situ TK tempat Mika ngajar. Oh, baik, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Ya, hati-hati, Nak. Halo,
saya, Mika. Hey. Aku datang ke sini mau menanyakan soal Niken. Apa dia baik-baik saja? Aku udah ketemu dia kok tadi pagi. Oh ya, Niken itu baru putus dari pacarnya. Pacarnya berkhianat. Dan Niken itu juga orangnya gampang banget percaya sama orang lain, termasuk orang yang baru dia kenal. Jadi ya, dia gampang banget dibohongin sama cowok-cowok. Oh, ternyata begitu ya. Sebenarnya aku, Doni udah banyak cerita tentang kamu ke aku. Sayangnya kamu lebih dulu kenal Niken. Iya. Yeah. Kadang memang semuanya tidak bisa berjalan sesuai rencana. Yaudah kalau begitu aku harus pergi menemui Niken dulu ya. Makasih ya. Sebentar. Kamu suka sama Niken? Untuk saat ini sih hanya teman. Oh. Ya udah, makasih ya. Sudah pulang dari tadi. Mak Mikanya juga tadi sudah datang. Jadi Niken itu sangat nurut sama kakaknya. Apa Niken kelihatan sedih, Bu? Enggak juga. Niken itu orangnya priang. Kalau dia punya masalah, selalu saja diam. Ibu udah kenal lama ya sama Niken ya? Ya. Ibu sih kenal sama Niken waktu ibu buka kantin di sekolahnya Niken. Jadi Niken suka bantuin ibu kalau ibu digodain sama anak-anak yang bandel. Itu makanya ibu tuh deket sama Niken. Jagoan juga dia ya? Ya, Niken itu orangnya perasa. Dia tidak senang menyakiti hatinya orang. Terima kasih deh. Ya, kasih Bu. Itu barang banyak salah hitung tuh. Anak buah gue lagi ngecek ya. Ntar biar anak buah gue yang telepon lo, oke? Okay? Ya. Woi. Aduh. Rama mana? Bukan di tempat lo. Barusan gue habis dari rumah Bu Made, tapi nggak ada. Wah, dia nyusulin sana tuh. Ini semua salah lo. Loh, kok jadi salah gue? Salah lu dong. Harusnya lu bilang aja, telepon nyasar. Sorry, nyasar. Gitu, ini lu yayain. Ih, kok lu jadi yang sewot gitu? Gua kasihan aja sama Mika. Oh, gitu. Bagus tuh. Sayang, kok bagus? Ya, artinya lo punya perasaan kan sama Kak Mika? Aduh. Gue itu kasihan sama Mika itu gara-gara persoalannya itu lu tikung dia. Lu berkhianat sama dia. Eh, Don. Emangnya kalau misalnya lu kenalin Kak Mika sama Prama, bakal jaminan mereka bakal saling suka? Wah, parah nih. Lu suka ya sama Prama ya? Ih, balik nanya lagi. Lah, masalah kayak begini bikin ribet gimana sih? Udah buruan tuh. Telepon Prama, bilang gue mau ketemu. Lu dong. Lu kan punya nomornya. Gua ga ada pulsa, cepetan. Hai. Kencikan kayak begini. Kenapa kamu harus kabur? Aku malu kali. Ya, ini bukan salah kamu kok. Tetap aja malu. Mika aja ga kenapa-napa. Eh,
siapa yang tahu sih isi hati orang, meskipun itu saudara terdekat. Pokoknya aku nggak mau ketemu kamu dulu. Sebelum. Sebelum apa? Sebelum kamu deketin Kamika. Enggak. Ini keputusan sepihak. Aku menolak ya. Ini bukan voting, ini tuh sikap. Ya kalau aku nggak mau? Kamu harus belajar, kamu harus terima. Karena Kamika itu lebih baik dari aku, lebih segalanya, lebih dari aku. Tapi Mika nggak lebih gokil daripada kamu. Kamu manis kalau senyum. Basi banget sih. Pokoknya, kamu harus deketin Kamika. Atau enggak, kita nggak usah ketemu lagi. Tunggu, kamu kemana? Bukan urusan lo. Niken tadi nemuin gue. Aku juga udah ketemu sama Niken. Ketemu Prama juga dong. Iya, tapi udah deh, kamu gak usah ngomongin teman kamu itu lagi. Niat gue itu baik. Niat baik, hasilnya belum tentu baik juga. Ya juga sih, kayak sekarang kacau. Ya makanya, semuanya gak sesuai dengan rencana. Ya udah deh, gak apa-apa. Ayo deh pulang. Yuk. Mika itu meski marahnya kayak apa sama kamu, dia tetap mencemaskan kamu. Niken kan udah minta maaf, Bu. Tapi kamu salah sudah merebut hak orang lain. Kamu harusnya bisa ngomong kalau kamu itu bukan Mika. Bukan kamu sebagai Mika. Kamu salah. Tapi Niken kan udah minta maaf. Apalagi sih? Tapi itu tidak bisa mengembalikan yang sudah terjadi. Ya udah, Ibu maunya apa? Kamu harus belajar dewasa. Kamu harus memikirkan kakak kamu juga. Apa-apa Kamika, Kamika, Kamika. Di otak Ibu cuma Kamika doang. Ya udah deh, Kamika aja urusin sana. Niken, kamu kemana? Bu, kalau misalnya Niken di sini udah jadi ganjelan buat keluarga Ibu. Udah Niken pergi aja. Ngapain di sini? Niken! Kalau jadi diem gini? Hah? Kalau jadi diem gini sih? Aku takut Niken berbuat sesuatu. Contohnya apaan tuh? Ya, aku takut dia itu pergi karena dia nggak bisa terima rasa malu, terus... Wah, yang kayak begitu bahaya tuh, bisa bunuh diri. Hai, jangan ngomong sembarangan, aku ngebayangin aja udah takut tau. Ya udah, lu nggak usah berprasangka buruk aja dulu. Palingan mentok-mentoknya dia ke toko komik, kalau nggak ke tempat pemade deh. Kamu harus belajar dewasa. Kamu harus memikirkan kakak kamu juga. Akankah bisa ku nyatakan rasa cinta dalam hatiku? Ibu, Bu, 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 Bu. Ibu kenapa? Niken pergi. Pergi kemana, Bu? Ibu yang salah. Ibu cuma ngasih pengertian sama dia kalau dia sudah dewasa. Masalahnya itu apa sih, Bu? Dia sudah ngaku bersalah soal perkenalan itu. Aduh, Ibu, itu seharusnya nggak usah jadi masalah. Itu kan masalah sepele. Tapi Niken sudah pergi. Paling juga Niken lagi di warungnya Bu Made. Dah, gini aja, Bu. Aku ganti baju dulu, nanti biar aku susul ke sana, ya? Jangan nangis dong. Jangan nangis. Yaudah, aku ganti baju dulu ya.
depannya bukan kabur namanya. Pindah lokasi. Udah deh, kamu tuh gak usah bikin tambah masalah. Udah cukup masalah sampai di sini aja. Ya udah, gini aja. Telepon aja dulu Bu Made, cek di sana ada nggak. Lokasi ini cocok banget dibuat kantor. Masalah harga masih bisa kita negosiasikan. Oke, kalau gitu nanti saya akan datang langsung ke kantor. Oke. Makasih Mas Bang. Oke, terima kasih banyak. Makasih. Brother, Niken kabur. Kenapa? Niken kabur. Ya gue diminta untuk tidak menemui dia kok. Dia kabur nih. Ya pasti dia akan pulang. Aduh, ini nggak main-main nih, ini serius nih, ha? Dia itu abis diobelin sama nyokapnya, terus dia kabur. Gue cari di warung Bu Made juga gak ada. Ya percaya deh, dia pasti akan pulang. Kok lu gak khawatir sih sama Niken? Karena gue tahu dia udah dewasa. Aduh. Di sini gue akan bikin kantor. Gimana menurut lu? Bagus gak? Ah, gak tahu deh. Lu cari dia dong. Ya apa urusan sama gue? Situasi sekarang ini gawat. Yang bisa bujuk dia itu cuma lu doang. Boleh aku bicara berdua? Silakan duduk. Sebelumnya aku mau bilang kalau aku senang bisa kenal dengan kamu, bisa kenal dengan ibu kamu, dan aku juga tahu seharusnya kita yang kenalan pertama kali, bukan dengan Niken. Aku juga senang kau bisa kenal sama kamu. Dan ini bukan soal perkenalan lagi kan? Iya. Ini soal Niken. Aku harus bilang kalau aku menikahi Niken. Ini memang bukan soal kenalan. Siapa yang lebih dulu dia jatuh cinta. Ini hanya saja, ya sudah di luar kehendak kita. Aku cuma minta tolong sama kamu. Tolong jaga Niken baik-baik. Karena dia itu adik aku satu-satu. Aku ngerti kok. Makanya aku bilang seperti ini agar aku bisa mengambil sikap pada Niken. Tapi sekali lagi maaf ya. Kita itu kan baru kenal, jadi nggak ada masalah perasaan di antara kita. Sama sekali nggak ada masalah. Maaf, Ma. Ibu. Maaf. Kalau benar Nak Prama suka sama Niken, tolong, ikan dibawa pulang. Saya mengerti, Bu. Saya pasti akan boleh.
dia baca komik, bawa komik banyak sekali. Udah kayak orang gila aja, ketawa-ketawa sendiri. Siapa yang ngizinin kamu nemuin aku di sini? Aku. Gentle dong kalau jadi cowok. Kalau pegang janji tuh beneran. Oke. Pertama, aku nggak pernah janji sama kamu. Kedua, aku nggak pernah setuju dengan larangan kamu itu. Aku serius. Aku juga datang ke sini serius. Oh, kamu mau ngajakin aku keluar kota lagi? Enggak. Aku mau ajak kamu kawin. Buset. Apa buset? Waduh. Kapan nyatain cintanya ya? Oke. Aku bilang sama kamu kalau aku jatuh cinta sejak pertama kali aku telepon sama kamu. Itu kan telepon salah sambung. Ya, jadi cinta salah sambung. Gak apa-apa kan? Ih, aku gak sudi kalau kamu suka aku gara-gara telepon salah. Aku rasa gak ada masalah deh dengan namanya cinta salah sambung. Lagi pula aku udah bilang sama ibu kamu dan Mika kalau aku suka sama kamu. Ih. Kamu gak malu? Enggak. Aku ingin mendapatkan dukungan dari mereka. Ih. Aku anggap kamu setuju. Hah? Kapan aku ngomongnya? Lagian apa sih yang bikin kamu yakin? Karena saat ini hanya aku satu-satunya cowok yang bilang cinta sama kamu. Ay, mate. Itu kan, matiku tuh kan, nggak bisa bilang apa-apa sekarang. Eh, nggak semuanya harus diucapin. Ya, mungkin. Tapi menurut aku, semuanya memang harus diucapkan. Kita pulang. Eh, ntar dulu. Aku mau selesaiin dulu baca komik ini semuanya sampai semuanya selesai aku baca. Ini semua harus dihabisin sekarang juga. Iya. Udah, yuk kita pulang. Eh, ini belinya pakai duit. Nanti aku beliin lagi satu ntar sebagai mas kawin ya. Ayo. Ini sih kayak jaim. Hah? Aduh, gue jadi malu nih. Malu kenapa? Perasaan gue nih campur aduk, melintir di dalam. Mau ngomong aja susah. Nah itu lo ngomong. Hah? Ya maksudnya itu gue pengen ngomong kalau gue suka sama lo. Keplosan nih. Apa? Kamu suka sama aku? Gimana ya? Kan udah dengar tadi, jadi nggak bisa diulang. Aku mau dengar sekali lagi, coba ulang soalnya yang tadi kurang jelas. Aduh. Jadi begini, maksudnya itu, aduh, makin epetan nggak jelas. Gini-gini, perasaan gue itu lama-lama emang gak bisa ditahan. Gue suka sama lu. Niken? Nah, itu mereka pulang. Hah? Itu mereka pulang. Waduh, radio rusak dateng lagi. Rusak siaran gue nih. Maaf ya, Kak. Berhasil membawa Niken pulang, Bu. Bu, Prama mau ngajak Niken kawin. Be, kawin itu untuk ayam. Boleh ya, Bu?
Itu urusan hati kalian. Kalau ibu sih, nanti urusannya amplop. Tante, saya juga mau kawin sama Mika. Mika? Ya, itulah. Gimana? Oke dong. Ya pasti maulah. Orang udah cengengesan begitu. Kalian seneng. Ibu rasanya menjadi orang yang paling menderita. Loh, kenapa menjadi orang yang paling menderita, Bu? Kalian berdua berpasangan. Ibu sendirian. Ya, Tante. Kan udah pernah, Tante. Ya, udah punya anak dua lagi. Cantik-cantik lagi. Asik, aku sama Kak Mika kawin. Menjagamu hingga akhir waktu, menjemput.